الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الخلق اجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه الى يوم الدين. من صلى العشاء في جماعه شاب ينصر العشاء بالجماعه فكانما صلى نصف الليل دفت على ما جم صلاه ستنه ملاك. وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمْعَةٍ شَاءَ أَنْ صَلَّى الصُّبْحَ بِجَمْعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ دَفَعَ الْبَحَالَ سَبْتِ صَلَاةً سَبْعَةً مَلَأً لَوْ يَعْلَمُ لَمَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ سَأَنْتَجَ مَرَكَ تَعْلَمُ بَحَالَ صَلَاةِ إِشَاءَ أَنْ صَلَّى الصُّبْحَ بِجَمْعَةٍ لَأَتَوْهُمَا حَقُّاً مَرَكَ أَكَدَّتَ. Mengapa mereka tak datang merangkak? Karena mereka tak tahu. Mengapa mereka tak tahu? Karena Allah tak kasih tahu. Mengapa Allah tidak beritahu? Allah mau kasih surprise. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah mau minta maaf, orang pula mau memberi maaf, barulah bisa menjalin persatuan, kesatuan NKRI, organisasi, ormas, masjid. Kalau ketua masjid tak ditolong sekretaris, bendahara, anggota seksi-seksi, tak jadi. Berapa banyak ormas? Besok seluruh ormas ada Arab Adil di Hotel Anu akan ada pelantikan. Ketua datang dari Jakarta, foto-foto. Berapa banyak foto-foto kumpul-kumpul? Wal awal wal akhir, yang pertama dan terakhir. Habis itu tak ada program, tak ada acara. Nah, Masjid Ittihadul Muslimin. Ittihad artinya persatuan. Muslimin, persatuan orang Muslim. Satu-satunya masjid di Pekanbaru yang namanya Ittihadul Muslimin. Masjid Al-Ikhlas banyak. Masjid Mukhlisin berserak-serak. Masjid Al-Falah merata-rata. Tapi Masjid Ittihadul Muslimin, persatuan orang-orang Muslim. Kalau mau bersatu orang Muslim, sering-seringlah sholat di Ittihadul Muslimin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita sambung, jangan lagi berkelahi hanya gara-gara masalah sepele. Masuk masjid tak lagi bawa ormas, bawa partai. Nanti yang satu nyumbang duit ke masjid, partainya kuning, tiangnya kuning. Yang satu partai hijau, jamnya hijau. Yang satu partai biru, jamnya biru. Yang satu partainya merah, jam merah. Akhirnya empat jam masjid tak satu warna. Alhamdulillah Ittihadul Muslimin, coba tengok, tak ada partai yang warnanya kopi coklat. Untuk menghindari, nanti kalau dibuat kuning, kongsi antara Hanura sama Golkar. Nanti kalau dibuat biru, nanti dia Nasdem apa PAN, apa Demokrat. Kalau dibuat ini, enggak, tak ada, semua tak ada. Kalau sudah masuk ke dalam masjid, udu ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Allah. Allahu Akbar. Masalah profesimu apa? Terserah. Saya profesi saya advokat, Pak Ustaz. Advokat itu pengacara, bukan yang pakai es warna hijau. Itu jus pokat. Pengacara. Silakan. Yang kuliahnya SH, S2-nya MH, S3-nya doktor, SH, MH, doktor. Silakan adik-adik yang mau belajar hukum sampai S3 ke London, Belanda, silakan. Ini banyak orang Islam ini dibodoh-bodohi. Kalau belajar hukum Islam dapat pahala, kalau belajar hukum Belanda nanti masuk neraka. Justru kalian belajar hukum Belanda supaya kalian balik nanti kemari kalau ada ulama dikriminalisasi yang beda kalian. Karena yang hafal pasal-pasal kriminal itu kan ya. Kalau nanti ada tanah orang Islam diambil orang kafir, yang tahu hukum pertanahan itu kan ya. Jadi jangan anggap kalau belajar Quran dapat pahala, kalau belajar hadis dapat pahala, kalau belajar fikih dapat pahala, belajar komputer masuk neraka. Ini siapa yang punya kerja? Orang kafir. Sekarang siapa yang pandai buat program, blog, website, internet, Twitter, BBM, WhatsApp? Ustaz Somad malam ini bisa ceramah, kenapa? Kan orang kafir. Yang punya itu orang kafir. Meleknya Caf, C-A-F, Caf, on, off. Ini punya orang Barat. Kalau orang Arab yang punya Al-Hayah, Al-Maut. Mandi. Nih,
merek Apple kena punya sebelah iPhone. Ini orang barat semua. Tapi ini alat, alat-alat ini. Masjid Nabawi mana ada kubahnya? Coba tengok gambar Masjid Nabawi pertama kali miniatur yang dibuat Nabi. Tidak ada kubah. Kubah ini datangnya dari mana? Bizantium, Romawi kuno. Bangunan orang Romawi dibuat melengkung. Untuk apa supaya dibuat melengkung? Kalau bangunan itu melengkung, tak ada tiang di tengah. Kalau tak ada tiang di tengah, bagus. Diambil orang Islam ketika Islam sampai ke Romawi, diambil kubah. Akhirnya masjid-masjid pakai kubah. Dengan adanya kubah, tak ada tiang di tengah. Kalau tiang di tengah tak ada, sok tak putus. Makanya tak ada sok. Saya suka masjid yang tak ada tiang tengahnya. Manfaatnya dua. Pertama, sok tak putus. Yang kedua, yang saya sampaikan itu langsung ke telinga jamaah. Kalau tiangnya banyak, tersangkut ayat-ayat itu di telinga. Menara. Mana ada zaman Nabi menara? Bilal azan kemana? Di atas Ka'bah. Tak ada menara. Masjid Nabawi, Masjid Haram, tak ada menara. Kapan baru ada menara? Ketika Islam sampai ke Afrika Utara, di sebuah kota bernama Alexandria. Alexandria didirikan oleh raja bernama Alexander the Great dari Yunani. Namanya Alexander, dibuatnya nama kota Alexandria. Saya membuat kota namanya kota Somalia. Alexandria the Great, di kota Alexandria, di tepi kota Alexandria ada tiang tinggi. Di atas tiang itu ada api menyala. Bahasa Arabnya manara, diambil dari kata nar. Nar artinya api, manara tempat api menyala. Orang kita menyebutnya apa? Mercusuar. Dibuang apinya, dibawa menara itu ke tepi masjid, disuruh muazin naik ke atas supaya suaranya lantang memanggil orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang orang tak naik ke atas, orang yang dibawa suaranya naik ke atas. Kenapa? Suara bisa masuk ke kabel. Ini semuanya pelajaran bahwa Islam itu menghormati peradaban. Kubah, menara, mikrofon, kipas angin, AC, ini semua alat-alat. Bahkan Al-Quran ini pun, mana ada sama Nabi kertas. Coba tengok sejarah pengumpulan Al-Quran. Quran ditulis di tiga tempat. Tulang otak, batu ceper lepes, dan pelepah korma. Kertas tak ada. Kertas tak ada. Kertas ini baru ada sejak didirikannya Riau Andalan Palm and Paper. Bayangkan Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz melayang-layang ternyata. Nah, Quran itu turun dalam bentuk suara. Apa kata Jibril? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alam. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana. Suara itu masuk ke kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kalian canggih dalam bidang internet, sekolahnya di mana? Fakultas Saintek. Saintekologi. Keluarlah kau dari Saintek, kau segera ke jahannam nanti. Ustaz Somad mau cari hadis di mana sekarang? Buka laptop, hidupkan program Syafina, tulis keyword enter, langsung dapat hadis 1000 kitab hadis. Dapat dari mana? Program, programmernya siapa? Orang Islam. Makanya Syekh Muhammad Mustafa Al-Azami, M.M. Al-Azami, S3 di Cambridge University London, Inggris, dan anaknya S3 di Amerika, jurusan komputer. Apa kata orang? Masa anak adik-adik di sekolah komputer? Anakku memang sekolah komputer, tapi dia membuat programmer hadis. Siapa yang bisa potong-potong video Ustaz Somad 2 menit, 3 menit di upload ke Instagram? Saya sampai sekarang tak punya web Instagram. Saya tak punya akun Instagram. FB saya pun tak pernah saya update. Siapa itu? Orang-orang yang ahli dalam bidang itu. Ini semua untuk apa? Dakwah. Saya mau Ustaz, komputer ini pusing kepala saya. Tak usah sekolah komputer. Hukum. Sekolah hukum saya pun tak mau kemana-mana bawa martil jadi hakim. Nah, kalau gitu kok fakultas kedokteran lah. Kedokteran pun saya tak berani nengok jarum suntik, mencret saya Pak Ustaz. Jadi kalau gitu apa? Saya hobinya masuk-masuk kolam. Buat fakultas peternakan dan perikanan. Buat kolam besar.
ikan lele, ikan paus, ikan macam-macam segala ikan. Buat gunanya untuk apa? Satu kolam ikan bisa kau panen setahun tiga kali, kau masukkan ke dalam kali, kau buat anak-anak orang Islam menjadi sehat bergizi sehingga tidak ada lagi anak yang kurang gizi. Segala potensi mata, telinga, hati, otak kau pakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yang hebat politik sekarang sudah nampak bakat-bakat politik anak saya di Pusat. Kemarin kelas 1 juara kelas, jadi ketua kelas, sekarang jadi ketua BEM, sekarang menjadi gubernur BEM, badan eksekutif mahasiswa. Lanjutkan, ambil PISPOL, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, nanti kau jadi anggota legislatif, nanti kau jadi wali kota, bupati, presiden, kau akan tolong agama Allah. Belajar bahasa Inggris, mantapkan bahasa Inggris, ikut kursus TOEFL, Test of English Foreign Language, mantapkan bahasa Inggrismu, mana tahu kau jadi presiden nanti kan, mana presiden tak pandai bahasa Inggris. Oleh sebab itu, mantap, kawan saya tak pandai bahasa Inggris, pergi ke kampung Inggris di Pari. Di Pari ada kampung Inggris. Begitu pulang dari Pari, alhamdulillah, macam bahasa Jawa. Ikut kabarnya api, Islamang jadi orang tua sampai ni, orang keputus sampainya. Bahasa Jawa mata, bahasa Inggris mata. Nih, tapi ada satu yang tak bisa dipelajari di sekolah. Apa dia? Akhlak. Bagaimana menghormati orang tua? Bagaimana bertutur kata? Sopan santun toto kromo, itu tak ada sekolahnya. Maka dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar ke bawah kepala, sudah tua terubah tidak. Nengok kue kotak itu lima pula. Tapi yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, tuh ada anak-anak di belakang, mungkin dia senang lari-lari, lompat-lompat. Kalau ada anak kecil lari-lari, lompat-lompat, ribut-ribut, nyanyi-nyanyi, jerit-jerit, nangis-nangis di masjid, berbahagialah. Masjid Ittihadul Muslimin 20 tahun akan datang, akan tetap tegak berdiri. Kenapa? Anak-anak kecil itu yang akan jadi, tengok bajunya itu jadi ketua masjid. Hanya baju hitamnya jadi kapolda. Dia akan menolong ulama yang menegakkan. Ada pun yang lari-lari di luar, itu jangan disepelekan. Mereka itu sedang mengawasi, mana tahu ada pencurian sepeda motor, sepeda lain sebagainya. Ini semua akan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu kalau berpesan sama anak, anakku, kau bukan 9 bulan 10 hari nak, aku melahirkan engkau meregang nyawa nak, 2 tahun kau kususukan nak, aku tak ingin mengandung anak, hanya ingin menjadi calon kontor. Aku tak ingin melahirkan anak musibah darah, hanya menjadi penghuni neraka jahanam. Aku ingin kau lahir nak, kau menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau jadi anggota DPR, kau tolong Islam. Dengan apa? Dengan perda peraturan daerah. Saya baru pulang dari Aceh Tenggara, Kuta Cane. Masjidnya megah mewah. Saya tanya, dana masjid dari mana? Masjid dari UPTD. Satu-satunya masjid di Indonesia yang dibiayai langsung dari payung UPTD adalah Masjid Agung At-Taqwa Kuta Cane, Aceh Tenggara. Siapa yang memperjuangkan? Anggota legislatif. Ada pula dinas syariah namanya. Di Riau belum ada nih. Kita yang ada dinas pendidikan, dinas peternakan, dinas pertanian, dinas kehutanan. Di sana ada namanya dinas syariah yang menangani Masjid Agung, perda syariah, penerapan hukum Islam, dan mereka pula bisa menerapkan hukum cambuk. Ini bisa dicambuk di tempat kita dari sana. Kalau sempat ada orang kita cambuk di sini, kita pula ditangkap polisi. Kenapa? Karena sudah mencambuk menyakiti orang. Tapi kalau dibuatkan payung hukumnya, bisa. Siapa yang membuatkan payung hukum? DPR. Yang pilih DPR siapa? Kita. Nanti pemilihan calon gubernur, pemilihan calon anggota legislatif, akan datang calon-calon ke masjid ini menjual suara, ingin membeli suara kita. Bapak ibu sekalian, ini saya bawakan karpet 2 gulung. Kalau saya menang di masjid nanti, tolong coblos saya. Kalau saya menang, nanti saya akan tambah 5 gulung lagi. Tapi kalau saya kalah, yang ini saya jemput balik. Jangan belikan kami kipas angin, karena kipas angin kami banyak, satu tiang aja sebercabang-cabang kipas anginnya. Jangan belikan kami mikrofon kami sudah mantap. Jangan belikan kami AC kami sudah keliling, walaupun tetap panas juga rasanya. Kalau Bapak mau menolong kami di Riau ini, tolonglah kami dengan perda syariah. 3,
sekolah-sekolah umum, SMP, SMA, SMK, masukkan 5 pelajaran agama, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, Quran, hadis, fikih, supaya dia paham Islam. Bapak, kalau mau jadi gubernur, mau jadi wali kota, mau jadi anggota legislatif, sanggup memasukkan 5 pelajaran agama? Saya pikir-pikir dulu, keluar Pak, tak akan kami pilih Bapak. Dua, Bapak mesti siap menyiapkan perda syariah berbusana muslimah. Perusahaan apapun yang buka di Riau mesti diikat dengan perda syariah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adat bersedih syarat bersedihkan kita pula. Sekali layak terkepak, suruh untuk berpantang, takkan melayu hilang di bumi. Perda syariah. Jadi tidak lagi kita bangga jadi orang Riau, hanya mengurus masalah keris ke atas, keris ke bawah. Tak lagi bangga menjadi orang Riau, lancang kuning belayar malam. Tak lagi bangga menjadi orang Riau, hanya sekedar menengok tari persembahan. Tak lagi bangga menjadi orang Riau, hanya sekedar menyanyikan lagu Melayu. Tapi bangga kenapa? Karena syariat Islam ditegakkan. Nanti diisukan pula gara-gara ceramah di Ustaz Somad anti kebinekaan. Syariat Islam kalau ditegakkan di Riau, yang non-muslim tidak akan terganggu. Itu sudah kesepakatan sejak dari dulu ketika Pancasila dikatakan 7 kata. Pancasila, 1. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi penduduknya. Pancasila, 1. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi penduduknya. Saat itu A.A. Maramis ditanya, A.A. Maramis, ya, kalau diterapkan syariat Islam di Indonesia, apakah kalian yang non-muslim terganggu? Kata A.A. Maramis, 200% kami takkan terganggu. Karena yang akan sunat kalian, yang akan hitan kalian, takkan mungkin ada pemotongan. Mereka tak terganggu. Kita tak terganggu Katolik, kita tak terganggu Protestan, kita tak terganggu. Ayatnya dibacakan Tuhan Imam kita tadi, rakaat pertama. Wa la ana abidun ma'abattum wa la antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Wa adik-adik, kenapa mesti takut? Kalau diterapkan syariat Islam, kami hanya akan menerapkan itu kepada orang-orang yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini tak selesai dengan ceramah. Ustaz Somad ceramah tentang masalah zakat. Bayarlah zakat. Siapa yang tak bayar zakat nanti keningnya ditimpa api neraka, khususnya pundaknya. Bayar zakat, bayar zakat. Di atas mimbar menggelegar, bayar zakat. Jamaah semuanya barakallahu ibadakum fil Qur'an. Macam ada setelannya begitu Ustaz Selama barakallahu ibadakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum. Cepat kali Ustaz Selama tidak bisa lewat ceramah, tapi coba keluarkan perda peraturan daerah Riau, semua PNS, guru, pegawai BUMD mesti dikeluarkan zakat. Bagi yang berpendapatan 85 gram emas kali 500 ribu, 42.500.000, maka mengeluarkan zakat 2,5%, langsung potong atas. Sedekah, infak, zakat, tidak ada lagi kotak berjalan hari Jumat. Ini kadang kotak ini kalau satu lumayan 5 kotak. Kotak pertama kotak MDA. Kotak yang kedua kotak yatim. Kotak yang ketiga kotak pembangunan. Tidak akan ada tangguh-tangguh di tengah jalan. Berapa kali tadi kami jumpa di jalan, ibu-ibu pakai budak putih memegang tangguh, menangkap duit 2000 perak. Sampai-sampai jamaah Dr. Mustafa Umar dari Malaysia pergi ke Siak, naik bis dari Pekanbaru. Mereka bingung, mereka apa kan? Ikan kan? Kita pun jadi gaet nyaman, mau menjelaskan apa nih? Nih, tak selesai. Ya maafannya Pak Ustaz, apa hukumnya kotak jalan? Selama zakat tak potong atas, kotak tak akan berjalan. Abdul Somad jadi tim sosialisasi zakat Provinsi Riau 5 tahun. Masuk kantor, keluar kantor, bayar zakat, tak jalan. Tapi begitu ada bupati yang langsung potong atas, potong atas. Kabupaten Siak 10 miliar tahun 2015 terkumpul 10 M. Padahal provinsi terakhir hasilnya 1,2 M. Provinsi itu Siak kabupaten bisa 10 M. Kenapa? Potong atas. Siapa yang tidak mau bayar zakat potong atas, silakan pindah ke kabupaten lain. Bisa.
bisa segenggam kekuasaan kau pakai menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Warnet-warnet itu, warnet-warnet, berapa banyak ibu-ibu gelisah anaknya asyik main warnet. Begitu keluar dari warnet semua mau ditembak, mah itu dia bang. Ini tak selesai dengan ceramah. Tak mungkin Ustaz Somad masuk ke warnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bisa. Karaoke, berserah, musim jamur, musim hujan. Mana bisa? Datang FPI, rahasia, umakrom. Kenapa buka jam 11 malam? Padahal mestinya jam 10 sudah tutup. Sampai kapan? Tapi kalau dibuatkan perda, peraturan daerah, ini bisa. Payung hukumnya ada. Saudara-saudara kita yang bisa berpimpin, itu banyak yang sholat, banyak yang beribadah. Hatinya hancur menengok Islam di indah-indah. Tapi ketika dia mau menolong Islam, tidak ada payung hukumnya Pak Ustaz. Ketika kami bertindak anarkis ini namanya, tidak bisa membawakan perasaan. Harus ada. Maka jangan hanya sekedar ngaji di masjid. Mengaji ini bukan tujuan. Ini hanyalah wasilah cara mencerdaskan umat. Barulah kita bisa menjadikan riau ini baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walau anna ahlal qura amanu. Kalau orang riau ini beriman, wattaqau wa taqwa, la fatahna alaihim barakatin. Kami bukakan barakah-barakah minas sama, dari langit, wal ardh, dari langit turun hujan, tumbuh tanaman-tanaman sawit menghijau, kotak karet menghijau. Wal ardh, dari bumi digali keluar minyak. Minas cefron, minas cefron dumai, cefron duri menyembur minyak. Tapi sayangnya tak keluar untuk kita. Diparinglah ke sana. Sebagian saja untuk kita. Alhamdulillah jadilah dapat daripada tidak sama sekali. Papua, uranium, emas Papua. Yang paling parah Papua. Kita mesti lumayan dulu. Papua emasnya banyak, celana panjang tak ada. Parah. Pandai minyak Riau ini dapat 50% saja untuk Riau. Oh, takkan ada lagi jalan beraspal. Semuanya keramik. Operasi-operasi nanti yang kalau mau pergi sekolah jatuh. Puasa semuanya pakai mobil. Luar biasa Bapak Ibu. Seandainya penduduk Riau ini beriman dan bernama soleh, kami bukakan barokah dari atas, barokah dari bumi. Digali tanah mau cari air, keluar minyak menyembur di Brunei Darussalam. Sultan Hasan Al-Bolkiah menerapkan syariat Islam. Dicari tanah dalam air, menyembur minyak dari dalam. Saudi Arabia sampai sekarang menjadi tanah dan air, keluar menyembur minyak di Qatar. Kaya luar biasa. Kita dicari minyak, keluar lumpur tak kering-kering. Di Borkinul 2 tahun keluar tak kering-kering. Walaki kadzabu, kalau mereka mendustakan ayat-ayat kan, akhadnahu, kami cabut barakah, kami cabut rahmat. Bima kanu yaksimun, akibat dari perbuatan kalian sendiri. Tak ada gunanya berdoa ya Rabbana anzil alaina rahmatan wa barakatuh, turunkan rahmat dan barakah. Ketika tsunami itu datang, dia tak bisa membedakan mana rumah orang sholat, mana tak sholat. Ketika gempa bumi itu datang, dia tak bisa membedakan mana orang ngaji yang tak ngaji. Bisa punya rata semuanya. Begitu juga kalau kita tak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada anak lajang masih peduli sama kawannya, eh, kenapa kau tak sholat? Kalau ada bapak-bapak masih peduli sama anak gadis tetangganya, eh, kau jalan sama siapa? Jangan katakan, eh, resek lu. Peduli apa kau? Ini kan anak saya, urus saja anakmu. Dia sedang menjaga Riau supaya jangan datang bencana, malapetaka, musibah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebab turunnya bala gara-gara tak ada amar ma'ruf nahi munkar. La ta'muruna bil ma'ruf, ada orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. Kalau itu tak kau lakukan, la yushikanna ya ma'afallahu 'alaikum iqaban. Allah turunkan azab dari langit. Ketika azab itu datang, kalian kumpul di tanah lapang pakai baju putih, pakai peci putih, pakai kain putih, pakai jilbab putih, pakai HP putih, pakai slop putih, pakai sajadah putih, berdoa di tanah lapang, ya Allah, angkat musibah ini. Tuma tanamunahu, kalian berdoa ramai-ramai, istighosah kubra, fala yustajabu lakum, doa kalian tak dikabulkan. Kenapa? Nasi sudah menjadi kain ayam. Kalau nasi jadi bubur masih bisa potongkan seledri, siram-siramkan jadi bubur ayam. Dan kalau sudah jadi tai ayam, apa mau dikata? Maka jangan
sampai diundang azab Allah. Selagi masih ada pengajian ramai, alhamdulillah. Pengajian Dr. Mustafa Umar di An-Nur ramai. Pengajian Dr. Mawardi Muhammad Soleh ramai. Pengajian Dr. Sayyidul Amin ramai. Hadirin semuanya, jangan jadi orang Riau ayam mati di lumbung padi. Kenapa ayam mati di lumbung padi? Loh, padi itu serak-serak, kok bisa mati? Kenapa? Orang Riau tak ada alasan untuk tak mengaji. Mengaji sana, mengaji sana, mengaji sana. Alhamdulillah, Masjid Ittihadul Muslimin, banyak pengurus masjid khawatir kalau sudah Ramadan habis masjid sunyi. Tapi ternyata dugaan itu salah. Masjid Ittihadul Muslimin sudah setengah bulan lewat Ramadan masih ramai. Luar biasa. Apa ini dengan Allah Subhanahu wa taala? Masjid-masjid lain tinggal pemain inti saja lagi. Majulah imam sholat subuh, usolli fardhus subhi rakaataini imaman. Sudah jelas ada makmum di belakang imaman juga. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إِنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. تعال يا ممكن أن ترى كمان كبيرة كذا. سمع الله لمن حمده. اللهم لنا في من لدين. تعال يا ممكن يسنق بعد أسرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sampai masjid musola surau langgar, sudah didirikan, sudah diresmikan, ditinggalkan sekali sholat berjamaah, istighfar alaikum syayatin, satu kampung diberikan kesetan. Dengan heran suaminya kesetanan, bininya kesetanan, anaknya kesetanan, semuanya jadi setan. Orangnya manusia, tapi signal otaknya setan, 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 setan. Sampai setan pun tak lagi menggoda karena semua sudah jadi setan. Pak Ustaz, ini suami saya ini kenapa malas sholat? Coba dirukyah, mungkin diganggu setan. Dirukyah pas mau Ustaz Saifullah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udhu sinatu wa la naum. Tak ada respon. Jadi gimana tak diganggu setan? Kata setan, aku tak ada, tak ada. Aku dah lama pensiun itu setan. Ya, dia malas. Kadang kita kasihan juga dengan setan. Setan salah. Orang tak mau sholat, setan salah. Istri selingkuh, setan salah. Sikit-sikit setan, sikit-sikit setan. Makanya setan sekarang senang berkumpul untuk membentuk komisi perlindungan setan. Tapi banyaknya setan yang dipersalahkan. Apa yang diberikan Allah SWT? Pas saya mulai jam 8, selesai jam 8.30. 40 menit dari maghrib ke isya, 30 menit dari isya akan datang buat pengajian habis maghrib. Two request dari saya. Mana-mana masjid buat pengajian habis maghrib. Kenapa dibuat habis maghrib? Otomatis sholat berjamaah dua kali. Maghrib berjamaah, isya berjamaah. Ngaji tak usah banyak-banyak. Dari maghrib ke isya 45 menit. Habis isya buka tanya jawab. Selesai. Jangan dibuat habis isya. Habis isya berceramah duduk menunggu. Kepada bapak ibu, ustaz kita sudah datang. Sholat isya tak ada orang masjid. Ini singkat, padat, bermakna. Selesai, pulang, habis. Yang mau pulang terserah ya. Mau berzikir, mau baca Quran, mau nonton TV. Tapi jangan lama-lama, payah bangun malam. Ini tentang masalah kajian. Malam ini saya sudah ngaji 40 menit tambah 30 menit sama dengan 70 menit. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Suman. Berapa lama? 70 menit. Apa namanya? Kultum kuliah 70 menit. Apa isi ceramah dia tadi? Tiga. Pertama, memaafkan. Kedua, beri maaf. Yang ketiga, sambung surat Tuhan. Ini lebih dari 70 menit. Banyak ini. Kok saya siapkan kekuatan dulu. Bismillah. Rasulullah bersabda, panjangkan sujudmu. Dalam sholat pertanyaan, memanjangkan badan di waktu sujud seperti tulungku. Atalar qiyam, panjangkan tegakmu. Atalar ruku, panjangkan rukumu. Atalar sujud, panjangkan sujudmu.
Kalau dipahami panjangkan sujud itu badannya memanjang, berarti atau lalu qiyam tegak panjangkan badanmu sampai tinggi satu tinggi pas. Karena lafaznya sama. Atau lalu qiyam, atau lalu ruku, atau lalu sujud. Panjangkan sujudmu, dipanjangkannya badannya sampai ke kaki kau. Atau lalu qiyam, panjangkan badan sampai ke atas. Maka mana atau lalu di situ bukan memanjangkan, tapi melamakan bacaan. Subhanallah Rabbil A'la wa bihamdihi, Subhanallah Rabbil A'la wa bihamdihi, Subhanallah Rabbil A'la wa bihamdihi, Subhanallah Rabbil A'la wa bihamdihi. Sampai berapa lama? Sampai Sayyidatina Aisyah mencubit tangan Nabi. Tapi tangannya tak kena ke kulit. Cuma itu. Kenapa kau cubit tanganku Aisyah? Kusangka kau sudah sakratul maut ya Rasulullah. Saking lamanya sujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu bukan waktu sholat di masjid, waktu tahajud malam. Kalau jadi imam yang panjang-panjang, dibuat panjang-panjang sampai bangkit pita makmum belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang sholat yang mulutnya tertutup rapat tak bergerak. Katanya dia cuma membaca dalam hati saja. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Hadis sahih riwayat dari Khabbab bin Al-Arz. Nama sahabatnya Khabbab bin Al-Arz. Ya Khabbab. Ya. Kau pernah nengok Nabi sembahyang? Pernah. Apakah Nabi itu mulutnya bergerak atau tak bergerak? Nabi mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu Nabi mulutnya bergerak? Kau tengok jenggotnya bergerak. Ada sholat diam. Sholat diam namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma. Hafsah. Diagak-agak dengan telinga kita sendiri. Jangan sampai dengan kawan sebelah. Kalau sampai dengan kawan sebelah, makruh. Kalau ada orang sholat sampai suaranya kuat betul dengan kawan sebelah, itu dua kemungkinan. Kalau tak jahil, bokap. Hafsah. Telinga kita saja yang tadi. Apakah boleh kulit hewan kurban dijual? Man ba'ajil da'ut hayyatihi. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya? Falahum hayyata'ah. Maka tiada kurbanlah baginya. Lalu kulit kurban itu serahkan ke pakai miskin. Pakai miskin, sini. Mau kulit kurban? Ih, tak mau. Maka kalau dia tak mau, hubungi www.kulit.com. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bisa bicara dengan Pak Janin? Ya. Ekor Pak ada kulit 10 lembar. Para Pak ambil cek. 100.000. Ekor ada 10, 1 juta. Beres juga. Setelah jadi duit, panggil balik. Beres ya. Mau kulit? Duit? Serahkan semua. Jangan dijual duit yang dipakai mampuan beli itu beli ini. Tidak. Dalam bulan Ramadan pada siang harinya bolehkah masakan sambal mulai dicicipi dengan lidah tapi tak ditelan? Ibu sambil masak, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Al-Nahmal Quran. Masak kembali membolehkan. Masak kembali membolehkan karena kata dia tak masuk ke dalam. Ada alat peraba di ujung lidah yang bisa merasakan manis, asam, asin, gula. Boleh kata masak kembali, tapi saya tidak menganjurkan karena khawatir gara-gara ini asik mencicip aja sampai 3 piring gitu. Apakah zakat yang harus kita keluarkan itu hasil usaha kita selama setahun, hasil bersih atau hasil kotor? Hasil bruto, bukan neto. Bruto 85 gram. Ingat, 85 gram. 85 gram emas kali 500.000 sama dengan 42.500 per tahun. Saya tak bisa setahun paus dan proses 10 warga tiap bulan lah, biar jangan terlalu banyak. Oke, bagaimana caranya? 42.500 bagi 12 sama dengan 3.600. Kalau Pak yang ingat 3.600, 4 juta. Siapa yang berpenghasilan 4 juta sebulan, keluarkanlah 2,5%. Setiap sejuta, 25.000. 4 juta, 25.000. Keluarkan 100.000. Bukan gaji, tapi pendapatan. Ada orang yang gajinya 4 juta, tapi pendapatannya 30 juta. Komplitkan semua. Uang tunjang, uang sifat, uang sudul, uang tanggung. SPP ini semua total. Berapa dapat kau bulan ini? 10 juta. Keluarkan 250.000. Bagikan ke mana? Basnas kota di komplek masjid.
depan Surya Dumai. Pas Nas Provinsi di Masjid Andor. Kalau mau dibagikan langsung, jangan semuanya. Nanti pas Nasnya hajib terangkap tumbuh di batu, hidup sikat mati tahu. Kotor apa bersih? Cinta sama Allah kan? Ya, keluarkan potongan Allah dulu. Jangan potongan kredit mobil, kredit motor, kredit rumah, kredit bini aja yang cash. Mengapa nih jenazah laki-laki itu apakah boleh pakai baju, pakai sarung, pakai sorban? Tidak pakai baju ini, tidak pakai sarung ini, tidak pakai sorban, mohon maaf sorban ini. Tapi pakai kain kapan yang dibentuk tali jahit, macam kain, macam baju, macam sorban itu dipakai. Nanti buatkan pelatihan, ada ustaz spesialis jenazah namanya Dr. Ridwan Hasbi. Telepon nanti Ustaz Ridwan Hasbi buat hari Ahad pagi. Ahad pagi libur anak-anak sekolah. Kalau pelatihan jenazah jangan orang tua, karena mereka yang mau kita mandikan nanti. Pelatihan jenazah mana anak muda, anak SMP, anak SMA, kalian yang pelatihan, orang tua kalian nanti yang mau mandikan. Nanti dibuat pelatihan orang tua itu apa? Anak-anak muda pagi Ahad datang semua ke Masjid Ittihadul Muslimin, akan ada pelatihan penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah ini modalnya besar Pak Ustaz. Apa pula modalnya besar? Modalnya cuma kain putih sama kapas kapur barus. Katanya harus pakai boneka mandi. Tak perlu pakai boneka, cari yang bandel-bandel saja mandi. Ini tahu Pak, anak bapak kain mandi, aman tinggal lah. Bosok itu pakai boneka. Apa ini? Pak Ustaz, apa hukumnya apabila istri jika dilarang keluar rumah untuk sesuatu tak penting tapi tetap juga keluar rumah melawan suami? Selangkah istri keluar dari rumah tapi tak ada sebab, suaminya sopan, suaminya baik, adinda, janganlah kau keluar rumah, aku tak tahan dengan kau pakai pakaian sempit. Alah, berhaji dua hari keluarga. Maka ketika dia keluar, dia sudah dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Terlaknat istri. Khusus namanya durhaka. Apa hukumnya seorang istri menyerahkan seluruh tugasnya sebagai seorang istri kepada ibu mertua? Oh, ini istri durhaka. Suaminya ini menunggu cucu hidup. Samina wa apa? Kok bisa? Disuriga saya ini suaminya kena santet. Eh. Oleh sebab itu maka big man, jadilah kau seorang laki-laki. Pak, aku mau pergi arisan, tolong mandikan anak, tolong lantai pel. Nanti kalau aku pulang sambal goreng sudah siap ya. Mama pergi dulu, dah apa-apa. Bisa. Laki-laki yang tentu. Sebaiknya kita tidur ketika menghadap kiblat, manakah yang benar dari gambar berikut ini? Ini tempat tidurnya panjang, kepalanya di sini, menghadap ke kiblat. Miring ke kanan, tapi ke kanan. Kalau tempat tidurnya begini, maka di mana kepalanya? Kepalanya sini. Supaya kakinya di sana. Adapun kakinya menghadap ke kiblat, maka dia sudah mengkakikan kiblat. Tak sopan. Maka kepalanya sini, kakinya. Begitu cara. Ke sini kepala, miring ke kanan. Kalau tempat tidurnya panjang, kepalanya di sini, kakinya ke atas. Kaki kepala menghadap, maaf, itulah dia, tentunya. Ini tentang tempat tidur. Tempat tidur kami begini Pak Ustaz, pokoknya itu aja. Apakah perempuan yang sedang haid tak boleh potong rambut dan kukunya? Mazhab Syafi'i, tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut dalam mazhab Syafi'i. Maka kira-kira agak-agak sebelum haid itu potong kuku, potong rambut. Tapi kalau kukunya patah, rambutnya gugur, biarkan saja, tak perlu disimpan, dipegang, dibawa mandi nanti. Itu langsung saya tanya kepada Syekh Said Askar. Karena emak saya, waktu saya kecil-kecil dulu, saya tengok rambut digulungnya, buku disimpannya, kertas. Maka saya ingat, waktu di Mesir saya tanya Syekh Said Askar, ya, dia ketua majelis khusus lembaga riset Al-Azhar. Assalamualaikum Syekh, waalaikumsalam. Nahnu fi baladna al-ummahat idza saqata sya'ruha wal asfar, kalau gugur rambutnya sama kuku yang patah, ihtafazat biha hatta tatasil ma'aha fil janabah. Lalu dia mandi, lalu dia, apakah ini? Kata Syekh Askar, kalau gugur, patah, tak perlu, biarkan aja. Dan itu sama macam sampah katanya. Nah, ini tentang masalah ibu-ibu yang rambutnya gugur atau kukunya patah.
tapi selama masa itu kalau bisa jangan sengaja memotong. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Ustaz, apa hukumnya membeli rumah KPR melalui bank syariah? Ini rumah, ini bank syariah, ini saya sebagai pembeli. Kalau saya pinjam uang ke bank, lalu saya beli rumah cash, riba, uang, bayar dengan uang. Pinjam uang 100 juta, bayar 120 riba. Maka dalam praktik syariah gimana? Datang orang syariah, saya datang ke syariah. Mau syariah, pinjam duit, tak bisa pinjam duit, kita mau syariah. Bapak mau apa? Beli rumah. Maka orang bank syariah nanya, rumah di mana? Di sini. Dibelinya rumah ini. Setelah rumah dibelinya, barulah kita cicil rumah itu. Maka angkatnya uang dengan barang, bukan uang dengan uang. Baca tulisan saya di www.somatmoroko.blogspot.com. Tulis Somat Moroko kredit, nanti dapat tulisan uang dengan uang, riba. Uang dengan barang, tidak riba. Karena sahabat Nabi pun, sahabat Nabi membeli gandum, dicicil. Membeli barang, dicicil. Membeli buka, dicicil. Apa hukumnya bisnis sarang burung walet? Sarang walet itu najis atau tak najis? Dua dalil, sarang walet tak najis. Pertama, ketika Nabi sedang kurban, tiba-tiba ada unta menjilatnya di belakang. Lidah unta menjilat baju Nabi basah dan Nabi tidak mencuci. Itu dalil bahwa air liur binatang tidak najis. Dua, ketika datang seekor kucing menjilat tempat air, apakah mesti sama atau airnya haram? Tidak. Itu menunjukkan air liur kucing tidak najis. Tapi jangan gara-gara itu ditampung air liur kucing. Inilah dalil bahwa air liur walet tidak najis. Dari dua kisah tadi, air liur kucing dan air liur unta tidak najis. Lalu kenapa ada ustaz yang mengatakan air liur walet najis? Karena sampai sekarang walet belum punya WC umum. Mencampur air liurnya dengan tainya, maka air liurnya itu bukan najis, tapi mutan najis, berubah menjadi najis gara-gara bercampur dengan tain. Itu ceritanya kenapa ada yang mengharapkan. Ustaz, bagaimana menghadapi mertua yang mengatakan jangan terlalu mendalami ilmu agama, nanti terbelit kaji, padahal saya hanya sering mengikuti pengajian ustaz bersama suami saya. Ini mertua ini tak suka mengaji, jadi dia tak terbelit kaji. Tapi jangan pulang pengajian nanti dipanggil mertua, aku mertua dulu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bagaimanapun juga dia adalah orang yang pernah melahirkan suami kita. Jadi mungkin cakap kita tak didengarnya, cari orang lain yang cakapnya dia dengar. Nenek mama, kakaknya, makcinya, saudaranya, supaya dia ikut mengaji. Ini banyak orang-orang tua-tua berjemur, tua berampai itu dia. Tak mengaji ya. Nanti kalau anak menantu mengaji, dia marah. Dia kok ngaji-ngaji, terbit kaji nanti. Ini tak kenal juga. Tapi harus diluruskan. Karena diluruskannya, jangan keras. Walaupun telepon ke mobil, telepon ke mobil. Kalau kau keras, nanti mereka akan meninggalkan. Ustaz, bagaimana hukumnya periksa ke dokter laki-laki spesialis kandungan untuk program anak, karena dokter laki-laki memang bidangnya menangani kasus ini. Waktu istri saya hamil, dia tanya, Bang, kita ke dokter laki-laki atau perempuan? Saya tanya, masih ada dokter perempuan di Riau? Ada. Dokter apa namanya? Dokter Sri. Kami datang ke dokter Sri. Nanti kalau tidak ada dokter perempuan, cuma satu-satunya laki-laki, dan kalau tak sama dia, kau mati, baru serahkan kau ke dokter laki-laki. Tapi ini bukan baru ini, dokter perempuan tak muat lagi, over capacity sedikit. Maka dokter laki-laki ada, cari dokter laki-laki yang amanah, yang ngaji, yang tidak gatal. Nah, dokter Musa, dokter ngaji, ada dokter SPOG di Simpang 3, dokter pengajian, dokter yang amanah, jangan dokter yang tak betul. Darurat tiga tinggi daripada yang macam. Jangan pula karena tak ada dokter perempuan, bapak sendiri, dia lah aku sendiri yang menangani. Kita usulkan maklumat oleh adik-adik, fantastis saham. Kalau diserahkan perkara bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Hancur ini itu gara-gara itu. Apakah punggung tangan perempuan itu aurat? Punggung tangan maksudnya ini. Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata sesungguhnya perempuan, idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi haid, la yasqala an yura minha, tak boleh nampak dari badannya illa hadza wa hadza, kecuali ini. Wa hadza ada tapak tangan. Maka dijelaskan oleh para ulama, yang tak boleh nampak itu ini,
yang boleh nampak itu dari badannya ini boleh nampak dan ini boleh nampak. Yang maksud ini zahiruha wa batinuha. Zahir ini batin, batin perutnya. Zahir pundaknya. Maka dua-duanya boleh. Ibu, bapak, anak-anak gadis, ibu-ibu yang ininya nampak, ini nampak boleh, tak masalah. Jadi tak perlu pakai kuat baju sampai besar sampai. Jangan sempit, jangan transparan. Wajah nampak, tapak tangan nampak, punggung kanan nampak, dan yang lain jangan transparan. Jangan macam kertas pembungkus apel nampak isinya. Jangan pula sempit sampai menjerit paha tonton tak tolong. Apa liberal itu Pak Ustaz? Liberal diambil dari liberty. Ada patung liberty, bebas. Perempuan mau liberal, tak mau diikat-ikat, tak mau pakai baju kurung, tak mau liberal. Laki-laki liberal, tak mau diikat oleh Allah. Apalah sholat-sholat itu, tak usah lah. Bebas saja, yang penting pejam mata ingat Tuhan. Apapun agamamu, yang penting kau buat baik, maka kau akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Di liberal, dia tak mau diikat oleh ikatan apa. Maka kita jangan sampai ikut liberal. Pak Ustaz, apa takdir yang tak bisa diubah? Bisa diubah oleh Allah SWT. Contoh rezeki jodoh. Bapak lahir jadi orang Minangkabau, itu tak bisa diubah. Pernah tak dulu malaikat ngasih multiple choice? Kau mau jadi apa? A, Minang, B, Batang, C, Cina. Ini tak bisa. Ini sudah ditetapkan Allah. Tapi ada yang bisa diubah. Ini bukit, antara dua bukit ada lempah. Tiba-tiba Sayyidina Umar sama sahabat kena penyakit wabah pes. Pes, po'un nama penyakitnya. Lalu kemudian kata Sayyidina Umar, mari kita pindah dari lembah ini ke lembah sana. Kata sahabat, kenapa tak kita terima aja? Ini kan takdir. Kita pindah dari takdir yang buruk ke takdir yang baik. Ini kangkung. Kangkung, tua, badweser, vodka, mix-mix. Dan ini air zam-zam. Maka saya memilih antara yang baik dan tak baik. Mata memikir, mata mengikir. Mana baik? Ini baik, ini tak baik. Telinga mendengar, mana yang baik? Kata dokter, ini tak baik, ini baik. Quran mengatakan, lah tak kalau musolah, jangan kau salah doa, tu suka kalau kau malu. Maka saya pilih. Tak bisa dengan penuh kesadaran memilih kaput dan dibilang, begitu sudah mabuk, ditanya, kenapa kau mabuk? Tuhan sudah mentakdirkan aku harus mabuk siang. Diantuk, itu soalnya kepala itu. Jangan kami hitamkan takdir. Nanti balik ke rumah dalam keadaan hamil. Kau kenapa hamil nak? Ayah mesti sabar ya, takdir Tuhan. Dulu kau dengan penuh kesadaran keluar malam pacaran balik jam 2. Kemana saja kau kos-kosan semau. Oleh sebab itu ada sebab usaha. Kita dikasih Allah al-kasbu usaha. Pakai telinga, pakai mata, pakai tenaga, pakai kudrat, pakai irada. Gunakan. Namanya al-kasbu ikhtiar bahasa kita. Pak Ustaz, apa Pak Ustaz buka les seni baca Quran? Tidak. Saya ingin belajar kalau boleh tahu di mana Pak Ustaz. Tak ada seni baca Quran. Yang buka seni baca Quran Ustaz Hardi di Tafakuh. Cari Ustaz Hardi Tafakuh di perkantoran Sudirman depan Hotel Mayan Garden belok kiri ada karaoke depannya, masuk ke karaoke nya ini masuk jumpai Ustaz Hardi. Ustaz Hardi ada tafsir Al-Quran, tajwid baca perbaikan Al-Quran. Apakah doa itu ibadah? Doa silaul mu'min, doa itu senjatanya orang beriman. Aku tak tahu aku diterima Allah atau tidak, kata Sayyidina Umar. Tapi aku terus berdoa, karena aku yakin doa itu ibadah. Ibadah Allah tak mau doa, selesai sholat balik ya. Kau kenapa tak berdoa? Alah yang lama aja memberi kabul, kenapa ini? Sombong, orang yang tak berdoa itu sombong. Berdoa, Nabi aja berdoa. Nabi berdoa dari Ba'da Isya sampai Ba'da Subuh. Waktu malam Perang Badar, 2017 Ramadan berdoa. Berdoa itu angkat tangan sampai ke atas. Ini orang-orang berdoa tangan di atas paha. Kalau ada orang berdoa tangan di atas paha itu artinya ya Allah mau kasih-kasih lah dia. Bisa begitu. Apa beda doa dengan zikir? Banyak ulama menafsirkan doa zikir. Zikir artinya ingat. Semua doa adalah zikir. Tapi tidak semua zikir adalah doa. Doa. Macam doa Qur'an. Doa Qur'an itu isinya ada doa, permohonan, ada isinya sana, puji-pujian. Lima itu doa, makanya diangkat. Allahumma bina fi man nadain amin, wa'afina fi man afain amin, wa tawallana
birahmatika syarrama qadait. Amin. Sisanya itu bukan doa, tapi sana ujian. Fa inna taqati wa Allah. Jadi tidak semuanya doa. Lalu kemudian ada doa zikir subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu tak doa, itu zikir dengan Allah. Zikir yang paling afdal apa? Afdalu zikri fa Allah anna la ilaha illallah la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal. Ustaz, nazar apa yang baik untuk segera memiliki keturunan yang soleh-solehah? Saya sudah lama menikah, belum punya anak. Rabbi inni nadaratu laka ma fi batni muharrara. Surat Ali Imran. Ada seorang laki-laki namanya Imran, lama tak punya anak. Istri Imran namanya Hanna. Kata si Hanna, ya Allah, kalau anakku ini lahir selamat, nanti aku akan jadikan dia muharrara. Muharrara, muharrara artinya khalisat li khidmati baitil maqdis. Kalau anakku ini nanti lahir, aku akan jadikan dia pelayan baitul maqdis. Boleh benar-benar, ya Allah, kalau aku hamil nanti, tapi catat supaya jangan lupa, kalau nanti aku punya anak, ya Allah, akan ku sekolahkan anakku ini untuk menolong agama, ya Allah. Kalau anakku lahir nanti, ya Allah, akan ku wakafkanlah tanahku agak sepeta, ya Allah. Kalau lahir nanti anak, ya Allah, kalau aku punya anak, ya Allah, nanti aku akan mewakafkanlah semen, ya Allah. Tapi sebutkan, jangan bebas saja, aku wakaf semen nanti berapa, pokoknya tengok nanti lah. Kasihnya sekilo. Inilah pesannya. Suatu saat saya mengikuti sebuah pertemuan. Wah, ini kalau begini ini panjang biasanya. Peserta terdiri dari wakil-wakil dari seluruh Indonesia. Peserta diinapkan di hotel untuk beberapa hari. Saat jalan saya perhatikan beberapa orang saat sholat selalu menjamak dan mengkosor sholat. Apakah ini dibenarkan? 4 hari 4 malam. Ada acara seminar di Jakarta, besar dari Riau. Hari apa berangkat? Hari Ahad. Pulang hari apa? Hari Rabu. Senin, Selasa, Rabu. 3 hari 3 malam. Jamak kosor, jamak kosor, jamak kosor. Zuhur sama asar, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ditarik asar ke zuhur, namanya jamak kosor, jamak takdim. Kalau zuhur yang ditarik ke asar, namanya jamak kosor, jamak takhir. Maghrib sama isya. Kalau zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kalau maghrib tetap 3 rakaat. Jangan 2 maghrib, 1 rakaat setengah. Berapa hari Pak Ustaz? 4 hari 4 malam. Apakah perjalanan dihitung-hitung? Tidak, perjalanan tak dihitung. Jaraknya berapa kilometer? 89 kilometer. Dari Pekanbaru ke Dumai? Bisa. Dari Pekanbaru ke Pangkalan Kerinci? Belum. Belum sampai 89 kilometer. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatul. Bagi adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, kau pulang, syukuran, terima kasih, merci beaucoup. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau belajar fikih pemula, beli buku fikih Islam Sulaiman Rasyid. Tak sampai 50 ribu. Kecil. Fikih Islam Sulaiman Rasyid biar tahu mana jarak, pasar, mana rukun, mana syarat, mana wajib. Simpel, lengkap fikih Islam Sulaiman Rasyid. Ustaz, bagaimana cara berdoa ketika sedang sujud? Allahu Akbar. Doa bahasa Arab. Kalau tak pandai bahasa Arab, bahasa Indonesia dalam hati saja. Jangan diucapkan. Karena kalau diucapkan batal sholat. Amat dan batal sholat. Minta apa yang boleh minta, sujudlah. Hadisnya mana? Hadis riwayat Muslim. Aqrabu ma yakunu abdun rabbih wa huwa sajid. Doa yang paling orang paling dekat kepada Allah waktu sujud. Fa'siru fi du'a. Perbanyaklah doa waktu sujud. Ustaz, mohon doanya agar saya bisa lancar dan lulus ujian S2 hukum di Unan. Anda lah nanti kita doakan bersama. Kita doa wala mumtahinan illa najata, yang sedang ujian luluskanlah ya Allah. Wala azibat illa zawajata, yang sedang mau nikah maka mudahkan nikahnya ya Allah. Nanti kita doa Rabbana lana salim, berikanlah kami anak-anak yang salim. Nanti kita doakan di akhir majlis. Ada majlis menuntut ilmu, ada penyelenggaraan fardu kifayah, mana yang harus didahulukan? Sedangkan waktunya sama. Tengok dulu di kampung itu mana yang paling urgen. Di kampung itu Pak Ustaz tak ada yang pandai memandikan jenazah. Itu dulu. Karena kalau sempat ada mati sore itu kemana? Tak mungkin bawa ke doorstep. Mana yang paling butuh perlu itu dulu. Umat Islam secara kuantitas meningkat. Contoh, belum membangun masjid. Secara kualitas jemaah jarang hadir di masjid. Mohon kami diberi pencerahan agar dapat mengikuti jejak Rasulullah SAW. Dari maghrib ke isya buat pengajian bersilabus. Dari maghrib ke isya, malam Senin, malam Selasa, fikih.
Selasa malam Rabu, akidah. Rabu malam Kamis, tafsir. Kamis malam Jumat, tafsir Surat Yasin. Jumat malam Sabtu, hadis. Sabtu malam Ahad, tablik akbar. Dari Maghrib ke Isya 45 menit. Panjang, di depan. Yang akan ceramah nanti malam, Dr. Mustafa Umar. Tafsir ayat dan pendek. Siapkan catatan, siapkan pertanyaan. 45 menit materi, pakai infokus, pakai video pendek, tembakkan diri. Jadi jamaah sudah mencari rekam pakai video, upload ke internet. Kajian Senin malam Selasa, hadis-hadis pendek, ayat-ayat pendek, Masjid Ittihadul Muslimin. Enter, upload, download, sehingga bersilabus, terstruktur, terprogram. Karena kita tak bisa salahkan jamaah. Jamaah sudah mau ke masjid, tapi akhirnya dia kecewa. Dia sudah khususkan waktu sampai di masjid. Pengajian malam ini tentang sabar. Besok malam sabar lagi. Sabar lagi. Kalau jika dia sudah terbayang, tengok musuh nanti pasti sabar. Ustaz, panjang ceritanya, tak perlu baca. Ustaz, sholat tahajud bagusnya berapa rakaat? 8 rakaat. 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam. Ditutup dengan witir 3 rakaat. Bagusnya berjamaah apa sendiri-sendiri? Berjamaah boleh. Nabi sholat tiba-tiba diikuti oleh Anas bin Malik. Nabi tak larang, boleh berjamaah. Istri berjamaah sama suami. Siapa yang bangunkan? Yang bangunkan suami. Ambil air, bersihkan kepada istri. Bangun! Itu kalau nikahnya kan 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru baru nikah kemarin, wake up my honey. Wake up my darling. Maju lagi depan. Sholat sunat tahajud rakaat ini imaman. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sholat tahajud istri bersalaman. Memang tak salah aku memilih kau maklumnya akhirat. Kata dunia meminangku banyak. Ada yang naik Pajero Sport, kutohan. Kau yang datang lalu menaikkan 70 putri. Kau memang imam dunia akhirat. Tapi kian kau nikah lagi ya kau tidak. Ustaz, ngaji tarekat itu wajib apa sunat? Tarekat artinya cara. Cara tarekat. Tarekat, bukanlah kamus. Tarekat sama dengan metode. Google Translator. Google Translator. Choice language, pilih bahasa. Indonesian language, Arabic language, pilih. Tarekat. HP saya tak bisa nulis Arab, belum masuk Islam. Bagaimana cara mengislamkan HP? Buka Play Store. Setelah terbuka Play Store, buat Arabic keyboard. Enter. Setelah terbuka Arabic keyboard, pilih Smart Arabic keyboard. Enter. Set up, pilih. Lalu kemudian geser, nanti bisa tulis Arab. Tarekat. Inggrisnya metode. Tarekat artinya metode, cara berzikir. Kebetulan disusun oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka namanya Tarekat Qadiriyah. Disusun oleh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Tarekat Syadziliyah. Disusun oleh Bahauddin Naqsabandi, Tarekat Naqsabandiyah. Disusun oleh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Tarekat Syadziliyah. Nah, jadi mengikut tarekat itu cara-cara berzikir. Baik, tapi tengok mursyidnya dulu. Mursyidnya tak pernah sholat berjamaah ke masjid, jangan ikut. Saya mursyid, kenapa kau tak pernah ke masjid? Ambo sholat di Masjidil Haram. Mana ada orang sholat di Masjidil Haram? Kenapa tuan saya tak pernah ke masjid hari Jumat? Aku sholat di Masjidil Haram. Pekan lalu sholat jam 12.30. Dia ngaku di Masjidil Haram. Masjidil Haram baru jam 8.30. Mana ada orang sholat Jumat sana jam 8? Ketahuan Allah. Ikutlah mursyid yang tak meninggalkan syariat. Asy-syari'ah bila haqiqah batilah. Orang yang ikut syariat tanpa meninggalkan hakikat. Orang ikut hakikat tak memisahkan dengan syariat. Ikut dia. Banyak lagi yang masih berpegang kepada syariat dan tarekat. Kenapa kita mengikut empat mazhab ustaz? Kenapa kita ikut empat mazhab? Kenapa tak ikut Nabi aja? Iya juga ya. Kenapa kita mesti ikut empat mazhab? Kenapa tak ikut Nabi aja langsung? Baru saya sadar, kenapa kita ikut empat mazhab? Saya ini tak paham Quran, tak paham hadis. Maka saya pun belajar kepada Dr. Mustafa Umar. Saat itu maka saya sedang bermazhab namanya mazhab
Mustafa Umar. Ustaz Mustafa Umar bermazhab kemana? Kepada gurunya, sampai kepada Imam Syafi'i. Kenapa tak langsung ke Nabi? Karena hadis itu banyak. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang maudhu', ada yang sanadnya bersambung, ada yang maktub, ada yang marfu', ada yang maudhu'. Tak paham kita. Maka kita memahamkan Islam, pahamnya dari Imam Syafi'i. Maka kita berkatakan bermazhab Syafi'i. Saya tak ikut mazhab, pokoknya saya langsung ke Nabi. Memang itu sanggup. Apa Qurannya berapa? Apa ini semua itu Allah sama Tuhan sama hewan Tuhan? Mengaku kembali ke Quran Sunnah. Tahajud boleh tak pakai tidur duluan Pak Ustaz? Kalau tidur dulu namanya tahajud. Kalau tidak tidur namanya qiyamul lail. Jangan gara-gara tak tidur lalu tak tahajud. Saudara kita yang security lihat malam banyak waktu kosong, ya tahajud. Tapi dia ya, tak tidur Pak Ustaz, ya qiyamul lail. Salat qiyamul lail, Allah, aku salat qiyamul lail berkah. Allah, Allah. Tapi jangan gara-gara qiyamul lail masuk mandi cuci badan. Ustaz tolong doakan agar dapat pekerjaan baru. Sudah dua kertas tembus. Kita berdoa di akhir majlis. Pak Ustaz, apa hukum membeli rumah dengan kredit di bank? Sudah terjawab tadi. Tak ingat kami Pak Ustaz? Baru aja aku tak ingat. Pak Ustaz, bagaimana caranya tidak selalu berbuat dosa saat bagaimana caranya supaya tidak selalu buat dosa pacaran di pas anak muda belum menikah? Menikahlah kalian. Tak sanggup menikah Pak Ustaz? Fa'alaikum warahmatullahi. Siapa yang tak sanggup menikah? Fa'alaikum puasa. Hanya banyak kalian puasa Sunan. Senin Kamis pun masih besar bernafsu juga Pak Ustaz. Puasa Nabi Daud. Tetap juga bernafsu tiap hari Pak Ustaz. Hari puasa nanti sampai ke kampus. Ada cewek cantik tak nampak. Terus puasa. Kalau tenaga selampanya libido seksual tinggi, mandi air dingin, berkuda, pergi kalian ke dalam buatan, di situ ada pokura, berkuda, naik kuda satu jam itu sama dengan push up 1000 kali, habis berkuda mas, bijak-bijak kuda itu hilang. Bagaimana bisa melupakan pacaran? Pulang dari sini, buang nomormu, ganti nomor kan. FB, ganti FB baru. Tuh, buanglah mantan pada depan. Yang mau hijrah full total. Sejak hari ini kau lupakan aku. Ya Allah, lumpuhkan otakku agar dia dapat hapus dari pikiranmu. Gesa. Apa hukum musik pausan? Musik mengajak berzina, haram. Musik mengajak bunuh diri, haram. Musik mengajak perang, haram. Musik membangkitkan jihad, boleh. Oibar, oibar, ya Yahud. Yesus Muhammad, sofa ya Allah. Boleh. Musik mengingatkan mati, boleh. Orang kaya mati, orang yang mati, orang tidur mati. Bila Israel datang memanggil. Boleh. Tapi lagu yang mengajak berzina tak boleh. Mana dia? Cinta setuan. Berikan kami dalilnya Pak Ustaz. Dan bagaimana? Berikan kami dalilnya Pak Ustaz. Buka fikih musik Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Fikih musik di situ dijelaskan bahwa al-lina mithlul kalam, cakap sama dengan musik. Kalau baik, baik, kalau tak baik, tak baik. Bagaimana hukumnya yang musik masih menghidupkan musik poa di masjid dengan lagu-lagu islami yang memakai gitar, drum, serunding? Alat musik tidak Arab, begitu kata Syekh Yusuf Allah. Tapi jangan mentang-mentang lagunya lagu Arab disangka lagu religi. Abena ba'dina fila wa sawa. Abena ba'dina itu bukan lagu Arab, itu bukan lagu religi. Abena ba'dina, aku cinta kau, kau cinta aku, fila wa sawa, kita sama-sama cinta. Jangan asal lagu Arab religi. Tak betul. Ya Asmar Latin Sani. Ya Asmar Latin Sani. Ya Asmar, wahai kau yang hitam manis Latin Sani, jangan kau lupakan aku. Itu bukan lagu religi. Ya Asmar Latin Sani. Oh, Black Sweet, don't forget. Yang saya hormati Pak Ustaz, yang ditanyakan sebeli saja, mana yang lebih afdal? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Ini bukan masalah afdal tak afdal. Muhammadar salah. Salah total Muhammadar. Muhammadur. Kapan dia jadi Muhammadar? Kalau ada idna atau adna. Muhammadur. Kapan jadi idna? Kalau ada idna. Asyhadu anna Muhammad Mada. Makanya belajar bahasa Arab. SD, SMP, SMA masukkan pelajaran bahasa Arab.
Kalau tidak, ini ada pertanyaan. Tak bisa bedakan Muhammadun sama Muhammadah. Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. Inna Muhammadan. Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Itu tak ada dalam bahasa Inggris. I see Muhammadun. I'm walking with Muhammadun. This is Muhammadun. Dalam bahasa Arab tak? Hadha Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Kalau tak nyambung, minum. Rangkaian selesai sholat, sholat maghrib, jumat, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, tawassul, doa. Tasbih, tahmid, takbir, tawassul, tahlil, doa. Tidak ada aturan baku. Tidak ada aturan baku. Yang jelas selesai sholat, istighfar. Habis istighfar, la'ilallah syarika, la'ilallahu. Habis itu Allahumma anta salam. Habis itu zikir, subhanallah, alhamdulillah, berobat. Habis itu berdoa, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada aturan baku. Jadi, ini sunnah. Salat, Jum'at, tahlil, tawassul, doa, tawassul, tahlil, doa. Tapi salat Jum'at itu tak berzikir. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Maka jadi wajibat abdul zikir, pahlaman lagu, la ilaha illallah. Habis itu dia berdoa. Tak boleh langsung doa. Karena kita kalau mau minta itu tentu ada prolognya dulu. Kolonuannya dulu. Tak ada minta itu langsung minta. Langsung berkata gubernur, masuk, jumpai gubernur. Pak, kami ini dari masjid Ittihadul Muslimin, ada yang mau kami minta itu ada prolognya. Maka kita bawa itu berzikir mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang bacaannya dijaharkan contohnya rakaat 1 salat Ar-Ra'aitul Lazi, rakaat kedua Al-Ikhlas, rakaat pertama surat Ar-Ra'aitul Lazi, rakaat kedua Al-Hakmul Takasur. Kalau rakaat pertamanya Wadduha, keduanya Al-Nasrah. Rakaat pertamanya Qul Huwallah, keduanya Qul A'udzu Birabbin Nas. Itu namanya adab. Kalau ada orang rakaat pertama Qul A'udzu Birabbin Nas, rakaat kedua Qul Huwallah, itu namanya sumsam. Tapi memang adab, tak ada adabnya. Apa hukumnya mendengarkan ceramah selain di dalam masjid? Ya tak apa. Ceramah di kafe, ceramah di tanah lapang, ceramah, tapi yang hafal di masjid. Mana dalilnya hafal di masjid? Masjid teman aku akan fibaitin min buyutilah. Orang berkumpul di rumah Allah. Masjid. Setelah itu, ya sunnah kitab Allah. Baca ayat-ayat Allah Al-Quran. Wa itu adalah sunnah fima bainahu mengkaji isinya. Turun tempat. Nazalan alaihi sakinah. Turun ke tanah. Wasyiatin murahmah bila itu jerahman. Hafal timul malaikat dikelilingi malaikat. Bagaikan karamullah fiman indah. Dibanggakan kepada para malaikat. Bagus masjid. Tapi jangan gara-gara di masjid, pengajian di rumah RTRW tak datang. Di kantor bagus, pagi Jumat buat pengajian kantor wali kota, kantor gubernur. Sahnya salat seorang pemakmum tergantung imamnya. Maka dari itu, apa saja syarat-syarat menjadi imam? Dan bagaimana jika bacaannya dibaca oleh imam keliru? Contoh dalam baca ayat-ayat atau surat pendek, apakah salat tersebut masih bisa dibilang sah? Kenapa imam itu bisa maju? Kenapa tak ada fit and proper test? Imam tidak boleh maju kalau tidak diseleksi. Siapa tim seleksinya? Profesor Dr. Ilyas Usti, Dr. Mawar bin Muhammad Saleh, Dr. Khairul Nas Jamal. Itu menyeleksi imam di Pekanbaru. Baru dia akan jadi imam paripurna. Tadi Ustaz Ali Joni itu kok bisa maju? Itu lulus kelas internasional. Gua tahu kan kok? Minggu winter namanya kelas internasional pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Itu imam kita tadi, bacaannya betul, apalan Qur'annya banyak, waktu di hurufnya betul, bahasa Arabnya bisa. Guru dosennya siapa? Dr. Muhammad Iman Saleh, Dr. Ustaz Muhammad, Dr. Khairul Nas Jamal, Dr. Ustaz Somad, ada juga dua mata kuliah. Jadi kalau ada orang pendatang penantik bisa maju, nah ini luar biasa. Oleh sebab itu maka buka di YouTube, Somad Salat Enter, ada 14 syarat menjadi imam. Dari mulai yang pertama, Ulil Amri tak sanggup jadi imam. Imam Ratib ini akan imam paripurna di Pekanbaru. Tak ada juga imam Ratib yang paling banyak hafalannya bagus bacaannya. Bagus bacaannya, hafalannya kurang. Nomor berikutnya. Sampai nomor 14. 14 syarat jadi imam. Dikutip dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillah. La solata tidak sah solat liman lam yaqra' bi-fatihatil kitab. Kalau fatihahnya sampai merubah makna, maka batal solatnya. Makmum mesti mufarraqah. Jadi hati-hati mengangkat imam. Apakah kita harus akikah dulu sebelum kurban? Tak ada dalil.
ibu bapak yang dulu belum diakikahkan, maka setor saja kurban, tak masalah. Harus akikah dulu baru kurban. Mana dalilnya? Muzakarah seluruh alumni Al-Azhar Provinsi Riau di Masjid An-Nur dibahas, tidak ada syarat mesti akikah dulu baru kurban. Akikah saya tanggung jawab ayah saya terhadap saya. Adapun kurban tanggung jawab saya terhadap diri saya sendiri. Sekarang saya punya duit 2 juta, 2.200.000 di sebagian masjid, langsung setorkan ke masjid, belikan untuk kurban. Tapi kalau bapak ibu ada duit untuk akikah 4 juta, 5 juta duit, ini 2.500.000 untuk kurban, ini 2.500.000 untuk akikah. Bapak ibu yang belum akikah waktu kecil, sekarang duitnya banyak, balik dari sini cari kambing, besok pagi potong kambing, undang saya datang akikah. Umur kami 40 tahun masih boleh akikah? Boleh. Siapa yang mengatakan boleh? Imam Nawawi, Syekh Al-Albani mengatakan boleh akikah. Dia berdalil dengan hadis Aqwa nafsi wa'ala ma'bul sanabiyah, Nabi mengakikah dirinya sudah jadi Nabi. Silakan. Tapi kalau umur sudah 40 tahun akikah saja, jangan minta ganti nama cukur rambut pula. 40 tahun minta dialir pakai marhaban. Yang kelima,
mohon kepada Allah yang qalbul qulub wa yang mubarakalik tadi sabit qalbi ala dini wa ala taat. Macam peniti pemata oleh tanah sawah, ada tanah liat yang licin, agak jatuh naik balik, agak jatuh naik balik, agak jatuh naik balik, jangan sempat jatuh, sempat pula menanggung-nanggu ikan dalam. Apa hukum baca surat Yasin di kuburan? Kalau ada orang meninggal dunia, cepat-cepat kuburkan pada bagian kepalanya, bacakan surat Al-Baqarah ujung lillahi ma, pada bagian kepalanya bacakan Al-Fatihah, pada bagian kakinya bacakan ujung surat Al-Baqarah. Dan kedua, pesan Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, nanti kalau aku mati cepat-cepat kuburkan, pada bagian kepala aku bacakan pangkal Al-Baqarah di mayat, pada bagian kaki aku bacakan dia Al-Baqarah ujung tiga lillahi ma fis samawati. Itulah dalil membacakan Quran. Wa in khatimul Qur'ana. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wal ashabu lahu mazhab Syafi'i berkata, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, Imam Syafi'i berkata, dalam mazhab Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'an, seelok-eloknya dikhatamkan sekhatam Al-Qur'an dibacakan. Kalau tak sanggup baca sekhatam Quran, bacakanlah hatinya Al-Qur'an. Yasin. Tak sanggup baca hati Quran, Ummul Qur'an Alfa. Umul Quran tak sanggup mati dah. Apa hukum orang menabur bunga di kuburan? Disiramkan bunga. Kau menabur bunga itu apa? Kalau ditaburkan bunga di tujuh macam, maka tujuh hari akan jauh dari setan. Tak ada dalil. Bunga kantil, bunga melati, bunga mawar, bunga ros, mata ayam, tak ada dalil. Tapi kalau dia menyiramkan itu tak ada apa-apa. Karena Nabi membuat pelepah korma, dibelah Nabi pelepah korma. Kenapa kau tancapkan pelepah korma? Karena pelepah korma ini bertasbih. Pelepah korma ini basah bertasbih, pokok-pokok kayu bertasbih, maka daun-daun bunga bertasbih. Oke, tak apa-apa, dikiaskannya di situ. Dan kalau diyakini, maka tak ada dalil. Tahlil 3740, tak ada dibuat Nabi. Ada Nabi buat? Tak ada. Ada sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdul Rahman, bin Auf, Abdul Rahman, tak ada buat. Lalu siapa yang buat? Nabi, sahabat tak ada. Bawa sahabat tabi'in. Namanya apa? Dari kalangan tabi'in. Kata Imam apa? Orang yang meninggal itu diuji selama 7 sampai 40 hari. Dianjurkan 40 hari bersedekah makanan. Yang kaya-kaya undang anak yatim, okay, miskin sedekah makanan, silakan. Tapi bagi yang susah, jangan sampai utang-utang bubur kacang hijau, utang gula merah, utang. Okay, kalau ada orang susah, kasih tahu Pak Ketua PSKM, jangan utang. Kami nanti yang mau makan. Isna'ut ma'aman di ahli Ja'far. Ja'far meninggal, bawakan makanan. Jangan sampai dia yang masak, dia sedang susah. Tapi kalau ada orang kaya, bawa nasi kotak sebelum makan, rasa sambutan. Bapak ibu sekalian, ini ada nasi kotak dari saya. Ini bukan karena anak yatim, ini bukan utang, ini murni sedekah saya. Saya anaknya orang kaya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Mana dalilnya sedekah sampai itu orang mati? Ya Rasulullah, ya ummi matat, makku sudah mati. Apa atas sedekah anak? Apakah boleh aku bersedekah? Kata Nabi, tersadak bersedekahlah engkau. Ayu sedekah apa? Aku sedekah yang paling elok sambil mak memberi air minum. Yang paling bagus sedekah memberi air minum. Maka saya dikasih air minum gelas bola. Sedang air minum sampai apa lagi sampai di bawah? Kalau bayar zakat mal berbentuk barang, delengkung, boleh tak Ustaz? Tapi masih ditambah dengan uang lagi. Zakat yang dalam bentuk barang itu zakat beras. Tanam beras, zakatnya beras. Tanam gandum, zakatnya gandum. Tanam padi, zakatnya padi. Siapa nanam delengkung? Kok zakatnya delengkung? Ambo Pak Ustaz menggadai kursi, tak kan dikasih kursi. Jadi dihitung saya Pak Ustaz jual telekung, jadi zakatnya telekung. Bukan begitu caranya. Maka dihitung kalkulasi angka, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Berapa total barang dagangannya? Diuangkan, yang dikasih itu uang. Bukan dibelikan ke beras, dibelikan ke mie instan, bukan. Bolehkah kita sholat tahiyatul masjid waktu azan berkumandang? Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, 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 asyhadu an la ilaha illallah.
القائمة هات سيدنا محمد المسجد الفضيلة والشرف الذي أنت رفعه ومص الله موقعه مولى الله إنك لا تكلف المئات. كنا أستاذ أنا أصدق هذا المسجد kata Nabi, siapa yang menjawab sebuah adhan ditutup dengan doa wasilah adhan Nabi syafa'at di awal kiamat, dia akan dapat syafa'at nanti pada hari kiamat. Saya ingin daftar haji tapi belum cukup dana untuk daftar mendapatkan jatah kursi. Waktu itu saya ditawari sebuah koperasi di mana mereka membayarkan uang pendaftarannya, bayar ke mereka berangsur riba, duit and duit, pinjam 50 juta bayar 60 riba. Duit riba tak bisa mencuci haji. Lapai bapak mama lapai. Lapai kalau syarikat lapai lapai. Apa kata malaikat? Lapai kalau syarikat. Kau tak dapat haji mabrur. Zaduka haram. Karena kau menangkap dengan duit haram. Apakah boleh kita menabung untuk dana berangkat haji sementara kita masih ada utang misalnya kredit mobil? Orang mau berangkat haji, datang ustaz berceramah, lunasi utang. Utang yang disuruh lunasi yang sudah jatuh tempo. Yang belum jatuh tempo apa yang dilunasi? Bapak mau berangkat kapan? Ini bos, tahun ini mau berangkat. Utang bapak banyak, banyak bos. Jatuh temponya kapan? 2020. Ya apa yang dilunasi sekarang? Kalau saya meninggal gimana bos? Akan dibayar dengan harta warisan. Makanya ayat paling banyak kita utang Al-Baqarah 282. Ya ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu. Ustaz Somad pinjam duit 5 juta Pak Ustaz, ambil materi 6 ribu, catat. Saya ke tanda tangan di bawah ini pinjam duit kepada Ustaz, akan saya bayar pada tanggal buat tanggalnya. Itu jatuh temponya. Akan saya bayar kalau saya ada uang. Tak bisa. Kapan? Tak bisa. Itu namanya unlimited edition. Gimana hukumnya kalau kita sudah punya suami tapi masih chatting sama teman cowok, saling like foto, hati berselingkuh, sepian, teman cowok yang sudah lama tak jumpa? Jangan bermain api. Siapa yang menebar angin, dia akan menuai badai. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat di belakangnya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Pak Ustaz, ini jamaah yang ngomong, Pak Ustaz, kalau sudah istri saya cerita tentang kawan SMA-nya, maka bergetar hati saya mendengarnya. Laki-laki yang tak cemburu menengok istrinya suka kepada laki-laki lain, maka dia sudah kena penyakit dayus. Dayus ada rasa cemburu dalam hatinya. Tapi jangan terlalu cemburu sampai bini beli kakung pun cemburu. Nih, sebab itu yang arisan-arisan hati-hati. Yang ketemuan reuni. Balik dari reuni berubah sikap. Kenapa? CLBK, situ lama muslim. Hati-hati. Kamu sekarang alat-alat untuk sinan luar biasa. Twitter, BBM, WhatsApp, FB. Jam 12 malam orang telepon saya, Ustaz Somad. Kok kenapa? Saya bersinan. Sama siapa? Sama mantan. Kok bisa jumpa sama dia? Saya cari. Dicarinya nama mantan itu di FB. Setelah ketemu nampak fotonya, add, confirm. Habis itu ngobrol. Lama-lama makan bersama. Setan tak pernah mengajak berzina, tapi setan mengajak langkah-langkah. La tattabi'u khutuwatish shaytan. Akhirnya kami makan, sedelum ngobrol, makan. Terjadilah pepatah Inggris, no free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Berzina. Berat suami menghambat istri yang sudah berzina. Tak bisa itu. Bagaimana hukumnya kalau kita pinjam dan menyimpan uang di bank? Bagaimana hukumnya? Bank syariah. Ustaz Somad di mana? BRI Syariah. Kenapa Ustaz pilih itu? Karena UIN Suska mentransfer gaji saya. Saya sehari-hari dosen di melalui BRI Syariah. Makanya saya di BRI Syariah. Ustaz Somad, gaji Ustaz kami transfer melalui BRI Syariah. Jangan berkolusi dengan bank konvensional. Lalu kemudian, kalau ternyata Bapak Ibu selama ini menyimpan di bank konvensional, ada bunganya, bunganya itu jangan diambil. Serahkan ke Mas Alim Ahmad, maslahat orang banyak, bank MDA, masjid, panti jompo, anak yatim, oke miskin, kasihkan. Alhamdulillah, Pak Ustaz, setiap saya ngambil bunga bank, 100 ribu saya.
Kalau 10 juta saya isi korup bos. Makin pujuk makin banyak. Ada 3 kertas lagi, korup banyak-banyak. Ustaz, teman kami beri penjelasan agar kami tak salah dalam di mata Allah. Orang tua kami sudah berapa tahun yang lalu meninggal dunia keduanya. Orang tua kami meninggalkan harta beberapa hektar kebun dan tanah. Adik kami yang perempuan semasa orang tua kami masih hidup sudah memberikan atau membuat surat tanah atas namanya masing-masing. Sedangkan yang anak laki-laki belum mendapat apa-apa. Bagaimana pembagian harta warisan yang ditinggalkan orang tua kami? Apakah anak yang perempuan yang sudah diberikan orang tua kami tersebut sama pembagiannya dengan laki-laki? Anak yang laki-laki apakah yang mendapatkan pembagian? Saya orang tua, ada anak-anak-anak-anak. Iqdilu baina auladikum. Takutlah kepada Allah. Jangan kau tak adil kepada anak-anakmu. Nanti putus silaturahim mereka. Dicontoh, anak perempuan dikasih rumah, dikasih mobil. Anak laki-laki, padahal anak laki-laki ini yang akan punya istri, punya anak, menyekolahkan, mengawinkan, menanggung belanja. Anak perempuan dia akan punya suami. Tapi kalau kasusnya anak yang pertama laki-laki S2, yang nomor 2 S1, tiba-tiba tak lama setelah itu lahirlah anaknya kecil. Bapak sudah umur 60, anak kecil kelas 6 SD. Kalau mau dikasih juga anak ini, takut mati, panggillah abangnya yang 2 tadi. Sini bang, ini adik kalian kan masih kecil ya. Aku khawatirkan 2-3 hari ini mati aku nanti. Maka buku yang di sana itu kasih sama adik kalian. Kalian izin ya? Kami izin ya. Untuk apa yang nanya kami? Kasih aja kenapa? Aku tak khawatir sama kalian. Bini kalian yang khawatirkan. Tajam matanya udah. Jadi izin aja supaya tidak jadi sengketa. Diam-diam anak perempuan dikasih. Nih, apa yang terjadi? Tapi nasi sudah jadi bubur, aku beribuan. Maka yang sudah dikasih hibah oleh orang tua tadi tak bisa diganggu-gugat. Kalau kalian mau membagi hai ahli waris, kalian bagi yang ada saja sekarang. Kalian bagilah. Ayah sudah meninggal, amak sudah meninggal, maka kalian bagilah. Laki-laki 2 kali bagian perempuan. Yang lalu aku boleh buat. Yang akan mungkin-mungkin lagi. Yang katakan mak tak adil sudah berlalu. Yang akan datang yang masih hidup jadi bicarakan. Balik dari sini bicara tentang minta pencerahan pandangan Islam terhadap perbankan dalam segala aspeknya. Perbankan syariah murni, tak ada konvensional sama sekali. Ini tingkat paling tinggi. Mana dia? Bank Faisal Islamic Saudi Arabia punya. Yang satu lagi Islamic Dubai Bank Dubai punya murni. Di bawah itu bank syariah tapi menginduk ke bank konvensional, bank muamalat. Muamalat bank syariah tapi dia masih mengikut suku bunga BI. Di bawah itu bank syariah tapi masih ikut sub kepada bank konvensional. HSBC syariah, BCA syariah. Itu hanya 16 tahun untuk menggalakkan ekonomi syariah Indonesia. Bank konvensional boleh membuka divisi syariah selama 16 tahun. Kalau 16 tahun dia tidak bisa berdikari, memisahkan diri, tutup. Begitu undang-undang memperbankan syariah. Jadi yang ada sekarang BSN, bank syariah mandiri, bank BCA syariah itu selama 16 tahun dia tidak bisa konversi memisahkan diri, maka dia akan ditutup. Karena tujuannya bukan mengeluh uang umat Islam lalu memberikan ke bank konvensional, bukan itu tujuannya, tapi untuk memberdayakan bank Islam. Lalu kemudian alhamdulillah sudah 2 bank konvensional di provinsi dikonversi menjadi bank syariah. Satu bank Aceh, BPD Aceh sudah jadi bank syariah. Yang kedua bank NTB. Karena gubernurnya Tuan Guru Bajah. Bajah itu artinya lajang, muda. Tuan Guru Bajah artinya Tuan Guru Muda. Karena datuknya dulu Tuan Guru Tua. Namanya Tuan Sheikh Saifuddin. Tamat dari Makkah, ulama besar dari Nusa Tenggara Barat. Cucunya ini kuliah di Al-Azhar, doktor Al-Azhar. Jadi gubernur, menang. Dan dia bank syariah bisa diubahnya dari bank konvensional ke bank syariah. Aceh kenapa bisa? Karena Aceh itu kuat Islam. Dan kalau kita panjang sebenarnya. Minta pandangan Islam dalam penyelenggaraan ibadah kurban oleh panitia kurban. Tata tertib pemotongan kurban, khusus motong kurban. Apakah pisaunya ke bawah atau ke atas? Apakah boleh setelah dicabut dipotongkan lagi? Apakah itu latihan potong? Porsi daging untuk peserta
Nabi memotong sepertiga untuk berkorban, sepertiga untuk bagi miskin, sepertiga untuk sahabat kerabat tetangga. Jadi kalau selama ini sudah dikasih dua kupon itu cukup. Yang tak boleh itu lebih dari dua sepertiga, kurang tak apa-apa. Perlakuan terhadap kulit, kulit sudah kita kaji. Boleh merubah kulit jadi duit, tapi duitnya itu bagikan ke fakir miskin. Porsi daging yang dimasak panitia untuk makan bersama pagi itu berapa kilo cukup untuk masak? 10 kilo cukup. Panggil bapak-bapak pemilik sapi pertama. Pak Bulan 7 orang. Pak, data bapak di sini kan 20 kilo ya. Kami minta 10 mau kami masak pagi ini ya. Ambillah. Kalau ada yang kulit satu, racunkan dia. Pak, kami tak suruh mana ya. Jangan daging menumpuk itu potong masak, itu belum dibagi. Maka harap. Biaya-biaya pelaksanaannya tambah. Biaya kurban kita tahun ini 2.300.000 tambah 50.000 untuk uang survei, untuk uang jaga malam, untuk uang menjemput sapi ke Kuala Lumpur, untuk uang, kan tak mungkin sapi itu datang langsung dipotong, pasti jaga malam, uang jaga malamnya dari mana tanggung? Maka ditambahkan biaya operasional. Mesti transparan, terbuka. Mohon doa anak hamba lagi di ruang ICU. Doa untuk yang sakit, doa untuk yang bekerja, doa untuk yang lulus ujian. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, apakah tiga takdir jodoh rezeki kematian dapat diubah? La yarudul qada' ila duhan. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak bisa dirubah Allah Subhanahu wa taala? Inna ma amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Yaqullahu ma yasha' wa yusbit. Ini lafzul mahfuz, kalau Allah kuasa dia hapus, kalau Allah kuasa dia tetapkan. Maka kita disuruh berusaha, berdoa, tawakal, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إِنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا عليك توكلنا كما توكلت كم بالتوكل وإليك أنبنا كما أنبأك كم بسلاح ديري وإليك المصير. Kepada Engkau kami semua akan kembali ya Allah. Ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Wahai Engkau yang ketika Engkau berfirman maka segalanya berubah. Cukup Engkau katakan kun fayakun. La tadana fi maqamina hadza wa fi sa'atina hadhihi. Di tempat yang agung dan mulia di saat yang baik ini. Zatan illa farta. Segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satarta. Segala aib kami tutupi ya Allah. Wala mumtahinan illa najahta. Yang sedang ujian luluskan dengan predikat tertinggi ya Allah. Wala musafiran illa wasalta. Yang sedang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala aziman illa zawajta. Yang akan menikah gunakan urusan yang berikan jodoh yang soleh dan solehah. Wala maridan illa syafaita. Yang sedang sakit angkat penyakitnya berikan kesembuhan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Wala hajat min hawaijid dunia. Segala hajat dunia dan di akhirat. Mencari pekerjaan, mencari peluang yang baik-baik. Wala hajat min hawaijid dunia. Lakaridawan nafiyah salah. Baik hajat itu bagi kami dan Engkau ridha ya Allah. Illa qadaitaha wa yassartaha ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana minas salihin. Berikan kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan mereka sejuk ibadah mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma ihdina lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak silap salah. Akhirnya saya ucapkan bin al-ha'idin wal-fa'izin bin al-ha'idin wa antum bi khair. Mohon maaf zahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.